Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang gue lagi mau berangkat ke Battle of the Toys 2019. Nah, kalau kalian gak tahu nih, Battle of the Toys 2019 itu diselenggarakan di JXpo. Nah, Battle of the Toys ini adalah acara yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan di sana pasti banyak sekali mainan-mainan menarik dan collectible menarik. Langsung aja nih, kita lihat ke sana. Nah guys, itu tadi Battle of the Toys 2019. Tentu gue di sana beli dong collectible dan action figure. Nah, gue baru selesai beres-beres dan unboxing barang-barang yang gue beli tadi. Gue udah taruh di tempat yang gue mau. Nah, langsung aja kita lihat barang apa aja yang gue dapat di pamer tadi. Yang pertama gue dapat statue Gambit 1:4. Gue suka banget dari kainnya, scuff-nya. Dan dapat 2 head scarf. Wah, keren banget. Terus habis itu gue juga beli buff Molten Man, Ultron seri 10 years MCU. Nah, dan satu lagi gue beli Hot Toys
Iron Man Mark 1 with Hall of Armor skala 1 banding 14 mungkin. Langsung aja nih kita unboxing dan taruh di bagian Mark 1. Oke, langsung aja nih kita unboxing, guys. Buka dulu nih. Unik ya, Hot Toys jarang banget packagingnya seperti ini. Simple banget. Nih guys, langsung aja kita taruh di bagian yang udah gue siapin. Nah guys, wah mantep banget. Nah, sekian video kali ini. Share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka video ini, like dan juga komen bagaimana Battle of the Toys tahun ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. See you in the next video.